ahli terdiri daripada Nazri sendiri sebagai vokalis dan gitar utama, Nasai Nawawi juga sebagai vokalis, Fazrina Ghazali sebagai bassist, Faizal Muhtar sebagai drummer dan Samuel Razak sebagai keyboardist. Oleh kerana memahami bahawa muzik berentak rock mampu memberi semangat dan tenaga kepada pendengar, Al-Farabi Band menggunakan genre muzik ini sebagai elemen untuk menyampaikan lirik-lirik yang berkaitan dengan ketuhanan, kemanusiaan dan perjuangan. Dari segi penampilan, Al-Farabi Band mempamerkan imej berserban bagi membawa identiti Abu Nas Muhammad Al-Farabi yang juga berserban. Band ini dalam perancangan untuk menyiapkan album mereka berjudul Seruan sebelum menjelangnya Ramadan tahun ini. Bersama dengan band Al-Farabi di studio. Band. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melayu dia band Al-Farabi. Orang putih Al-Farabi Band. Okey, mungkin dalam gambar tu kecil sangat nak perkenalkan seorang demi seorang anggotanya. Sekali lagi. Baik, hari ini kita tak semua yang ada. Ada empat saja yang bersama. Dari belah kanan, keyboardist Samuel. 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 Gitaris Ai ataupun Nazri ataupun ketua band kami. Okey. Isteri beliau. Fazrina. Semua main gitar. Jadi husband saya Nasai vokal. Nasai, okey. Kaki pukul dia tak ada? Kaki pukul dia tak ada. Nama dia je lah, akustik je. Namanya siapa yang drama? Faizal. Faizal. Memang dah lama bersama ke ataupun sejak mula-mula menubuhkan band tu baru kenal ke? Satu syarikat sebenarnya. Okey. Kami software developer macam ni. Kita ada studio sendiri semua. Software developer tak ada kena-mengena dengan muzik langsung sebelum ni. Jadi macam mana tiba-tiba berkonsepkan Islamic rock ni? Ini sebenarnya asalnya ialah biasalah kita zaman muda kan. Jadi kita suka benda yang bertenaga kan. Jadi kami selalu praktis jamming-jamming sahaja riadah kita orang di pejabat lah. Okay. So bila kita buat lagu-lagu bersosok Tuhan nak manusia perjuangan macam ni. Bila kita upkan kat Facebook, kat apa semua, rupanya ramai yang minat. Jadi ini sebagai satu alat je lah untuk kita. Sebenarnya Al-Farabi Band ni tercipta, terjadi pun disebabkan daripada peminat lah. Bukan atas ini atas kita punya peminat. Okay. Atas sambutan yang sambutan. Ya. Menarik eh. Memang kebanyakan lagu tu memang hasil nikelas sendiri lah. Dibuat dan sendiri. Lagu kami mesti bertenaga. Sebab tu kita kaji, kita buat analisis betul-betul lah. Kita study yang semua. Rock tu seni apa. Lepas tu mesej yang macam mana sesuai pula dengan rock. Sebenarnya yang main bass ni Kak Rina, isteri kepada Abang Edi ni, adalah orang yang memang kuat mengkaji. Jadi Al-Farabi Band ni pun sebahagian besarnya daripada Kak Rina. Mungkin dia cakap sikit lah. Kak Rina mungkin boleh cakap sikit ya Kak Rina. Pandai tak main. Bila saya buat kajian tentang muzik, memang yang saya nampak dalam ilmuan Islam Al-Farabi lah. Dan kita tahu Al-Farabi ni dia memang selain daripada dia mencipta lagu, dia juga yang mencipta alat muzik yang paling popular sekali adalah alat bertali lah. Itu yang kami pegang dengan nama tu. Sebab kita nak main gitar kan. Tu kena dengan nama Al-Farabi tu lah. Dia pun dia buat kitab, tajuk kitab dia Al-Musiqa kan. Kata muzik tu sendiri daripada dia. So di samping nak memperkenalkan Al-Farabi Band sendiri, sebenarnya kami nak suruh mengkaji balik ilmuan Islam tu lah. Ini dari aspek sebab kita selalu bila kaji tentang ilmu Islam, perubatan kan, sains. Tapi muzik tu mungkin tidak dieksplor dengan sebaik-baiknya. Okey, jadi macam yang bekerja di syarikat yang sama kesemua sekali ke termasuk semua sekali. Maknanya masa jamming tu pun sama-sama bawa isi. Bagusnya. Sekarang ni Aiman selalu jamming sendiri ke ada buat persembahan di mana-mana ke? Dah 2 tahun ni ke dia sebenarnya orang yang tertarik dengan kami ni yang banyakannya yang minat muzik yang ada jiwa nak berjuang lah, berbuat. Sebab kami punya konsep memang very, orang kata, kita fokus betul. Kepada susu, orang kata, jiwa yang melompat lah. Bukan fizikal yang melompat. Jiwa yang terbakar-bakar lah, orang kata kan. So memang agresif lah. Lagu bukan agresif tapi dia bertenaga. Jadi interpretasi tu dari segi lirik ni saja ataupun rentak muzik tu juga. Sebab berkata, rock, orang sebut rock. Okey, rock ballad tu satulah. Tapi dengan tenaga, dengan pakai jaket hitam ni kan, dengan
image macam ni. That's why kita bila kita buat kita study, kita study betul kita punya target audience lah. So apa yang kami bertindak tu memang sesuai ataupun tally dengan apa kehendak target audience kita. Macam kita untuk orang muda sebab tu lah album kami pun ada instrumental gitar semua sama. Maknanya kalau orang tak nak message, orang dapat muzik. Tapi kalau orang kata nak message, muzik boleh dapat. Maknanya kalau saya minat rock, Nurul minat lagu ketuhanan, dua-dua boleh layan. Dapat. Baguslah Farabi. Okey, mungkin yang sebagai vokal utama tu memang selalu menyanyi ke, memang selalu ikut jamming ni ke, macam mana? Ini anak dari arwah Ustaz Asri. Ya, dia sedap suaranya. Tak boleh dengarkan sikit ke? Nantilah dia orang akan perform. Nak dengar live lain. Kita pergi lepas habis. Salah ini nanti eksklusif untuk Nurul, ya. Suka tu. Tak, memang mereka akan buat bersama-sama lah pun. Tak, itu untuk saya je tadi kalau sentak. Sejarah ni, memang kami tak ada background muzik. Memang tak pernah terlibat pun dengan industri muzik. Macam saya pun. Sebelumnya memang student, sekarang ni belajar. Sekarang ni bekerja, memang jamming apa tak ada sangatlah. Okey. Tapi berjumpa dengan kawan-kawan ni kita cengamlah. Okey, anda boleh tahu pergerakan mereka ni melalui Facebook dan juga alfarabi.blogspot eh. blogspot.com. Yes. Okey, dan all the best untuk menyiapkan satu album yang lain daripada lain. Harap-harap betul. Sebelum ni EP, so kali ni betul-betul album. Betul-betul album eh. Okey, sementara mereka ambil mood untuk buat persembahan, kita nak maklum kepada anda ni susulan jenayah simbat asid di Kuala Lumpur. Polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat untuk hubungi pejabat polis daerah Dang Wangi di talian 03-2600-2222. Kalau boleh, anda yang tinggal di kawasan Kuala Lumpur yang berhampiran kawasan kejadian ini, untuk simpan nombor ini, 2600-2222. Dan menurut polis, fizikal suspek mudah dikenal pasti berdasarkan visual yang dirakam oleh CCTV. Seorang tu gempal, seorang lagi kurus. Umur sekitar 20-an dan 30-an. Hubungi ya, 2600. Kalau ada maklumat, segera menghubungi talian itulah yang Eli. Kita ada pun sekarang tertera. Okey. Kita nak mendengar persembahan Al-Farabi Band kita. Live. Senyum selalu. Assalamualaikum. Al-Farabi. Silakan. Terima kasih. Berjuang mesti berkorban dan pasti terkorban. Berjuang mesti berkorban dan pasti terkorban. Sudah-sudah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin papa jadi tradisi, anak dan isteri. Biasanya para pejuang rumah mereka merata-rata. Rezekinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu. Sudah sunnah hanya para pejuang rumah mereka merata-rata. Rezekinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu. Orang lain membuat harta tapi dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tak terbilang. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tak terbilang. Berjuang mesti berkorban dan pasti terkorban.